Assalamualaikum semua. Hari ni bro terjah nak pokok getah. Okey, yang orang tu kata ramai-ramai tu, yang ni lah nak pokok getah. Jom kita terjah. Cari parking. Kot-kot ada yang kosong, kita terus masuk parking sekali. Okey, inilah keadaan nak pokok getah ha. Di tepi jalan kiri kanan ada pokok getah. Okey, kita terjah dulu, kita masuk, kita tengok apa ada dalam ni. Baru lepas hujan. Oh dah, kita lalu ni rasa lecah sikit lah. Kawasan barang basah, makanan laut, ayam, ikan, sotong, semua ada. Ini kawasan baju-baju. Ada tudung. Okey, kita tengok ah, kita berada betul-betul dalam kebun getah. Sebab itulah kat sini kita panggil nak pokok getah. Semua kedai-kedai duduk dalam pokok getah. Okey, ni kita lintas jalan ah. Kita nak pergi yang ke sebelah jalan pula. Okey, sebelah jalan ni kita nampak ada jual pokok-pokok, anak-anak pokok. So dia ada aiskrim potong. Jalan pun ada lagi. Kawasan ni jual, oh ni jual tepawe, jual raga-raga. Kita jalan lagi. Kita jual barang-barang lama, barang-barang lusuh, barang-barang terpakai. Okay, ini kawasan dia ke dalam sikit lah. Dia kalau kat nak pokok getah ni. Sekarang nak yang paling besar di Perlis nak pokok getah.
kawasan yang orang kata barang-barang terpakai. So dia bandel lah, kita panggil bandel. So dia banyak lah. Dia tak bercanda, kemudian dia tak panggil. Oh, kita pakai magic spot. Yang ni kita panggil Asus Moto. Tak kisahlah barang karat apa dia, lagi kita cuci nanti dia akan. Tu dia kat sini ada barang-barang antik. Oh, menarik. Selesai bro terjah hari ni. Hari ni bro dapat beli sedikit barang. Okey, jom kita balik. Getah.